tengok mak hari ni datang untuk dapat rawatan sebab dia ada masalah dengan jantung bengkak, bengkak sikit. So, saya dari Perak. Macam baru buat medical check up fully tu, fully medical check up. Lepas tu sebab dia dah cakap dia sakit dada. So, pergi buat X-ray tu, X-ray cakap macam nampak bengkak sikit. Saya search dekat Facebook pakar jantung kan. Sebab mana nak pergi macam macam lambat kan. Cakap tak apa, kita pergi cari klinik pakar kan. Belah ada, tapi macam tak apa-apa nak susah sikit jalan dia. Sebelah sini sebab ada saudara kat sini. Macam doktor kata, oh jantung waktu tak, tak ada dah macam teruk sangat. Tak ada masalah teruk sangat lah. Cuma dia ada bagi ubat lah, dia suruh konsum ubat tu makan setiap hari lah. Dia okey je, dia tak ada pun, dia kata macam mana. Cuma bila kadang-kadang tu datang jantung dia pump kuat. So dia cakap stresa, bila pump kuat tu dia tak stresa. Kenapa takut jantung, takut sakit serangan jantung ke. Takut yang macam stress sebab dia duduk seorang. Kalau kat kampung duduk seorang. Dan rumah anak-anak cuma doktor cakap mungkin antara jantung tu tersumbat atau jantung tu sempit. Dia kata yang lain okey, overall okey, cuma ada satu tempat tu macam sempit kat ujung tu lah, macam tu lah. Baik, jumpa awal lah pakar sebab kita tak tahu dia punya worst macam mana. Nanti kalau next mungkin kesan dia lagi panjang ke, lagi teruk ke. So, baik pergi jumpa siap-siap lah. Sebelum lagi teruk kan.